nyokot dani pun kartu buku Rahmanto arai khususi adilisi sekretar Jogol selamat kagem buku Sarono di tengah dokter orang bodoh yang ambil arum kademik angin sambil orang bodoh dani pun bisa pada putri ya ayu buku kartu romi buku buku barbar Sarono dari khusus yakin iya di samangki putra temanten sakit bin kalau gerak ketua dan ikut siap sambut kata toh Bin Promo Makibu Panggulu itu Pak Gerayu kamu sebenarnya sama toh sama toh ini ikut kota tempat saya bin matang korong bapak ibu wartang pengaduan dan kamu biobar gosak kita tak pejabat selama kamu yang gak sama toh kesarengan hadirannya nasional adi sorong agak jauhi kawasan adi sorong marogo ikalan bagi masa suruh begal mati ikut bobo dinam dalam kipas kaya sasono sobat soro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ujarku nih om Cilongo banyu maka ini pada orang kompak jajar sampai sanwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wa syukurillah datang sedaya para sepuh pengi sepuh kagum sah putri kang tansah kinormatan khususnya keluarga besar sekang Cilongo Kalipo kepriwe kabare sedulur sedaya mbok sami pada sehat alhamdulillah derek nepangaken kula gelam kalian kadang kula tinimbalan saking bapak-bapak kapuring adat seni begaran Banyumasan begaran iku napa begaran itu ya jaran adat wong Banyumas kaya dene tiang Islam gade keyakinan pilih Quran iku dari lan petunjuke kabeh manungsa ning reh dene wong Banyumas duwe piranti semanake sing badhe dipetak kandang kula nikah sanes barang mubah ning barang ngopi tuwa kanggo sarana awe pamelikong sakloron supaya rumah tangga ini selamat serupu selamat kali teriksa sampai kalau orang kedapat nyukur pintu rumah kata ini Gusti Allah Allahumma Allahumma ya kayak ini semua no baik hukum awal bukan anak kekurangan tembung pulau sekadang saking komunitas jalur mas praketa anak kekurangan jalur pangaburan ayo yang apa beberapa terpengar pada mata yo kepala sekolah maksudnya barangnya ditaruh di bawah dulu
Lah kalau barangnya ditaruh di bawah nanti kesabar kesandung. Barang kita pikul lah. Oh ngomong ya itu yang dipikul Duncan ya gue. Oke. Hei Kang. Kemudian Kang. Gede cilik reka sekarang di jenengnya siapa? Mengko disinyong sotinya lagi ngontori kodok. Gede cilik reka sekarang siapa? Utusan ini kereka pengantin lanang. Pengantin lanang sekarang di? Sekarang bodoh sing lanang kano. Yang mesti duwe papan dunung duwe jeneng. Mas. Langkah pek-pek kane. Sekarang di? Sekarang gue Kang pejogol. Pejogol kanan jlongo. Siap. Hei Kang. Pilen. Perlune apa Sekang Pejogol? Perlune aku lagi ngembandak utusane keluarga pangkatnya aku Sekang Pejogol Taman Sari anu grandong kae ngulon setitik. Sing dalane non sinyal ngono lho ya iki. Kali po, ana kali juri godaman. Ya ya ya. Kali gebang. Ya. Oh, ada setumpuk. Bisa. Nomor 3 kabeh. Hei Kang. Kon ngatur nabrak sanggaman iki minang kesare dawuhe pengantin sekeron Mas Heru karo Mbak Heru. Heru siapa? Pengantin lanang. Ya pengantin wingi lho. Siapa sih iki? Kebaca. Oh ya, Aldi. Ya. Go Mas Aldi karo Ibu Aldi. Nunggal karep Kang. Oh, ono bae karo Ibu Ibu ora ngerti jenenge. Di tepang nangki surat genta. Oh, utusane sapa? Darah putri, mengkona pawongan sekang kalipoh bakal terjaluk minangkan kang buku wilang wong sekeloron. Ayo bro bakal terjaluk tiga jaluk ya? Bisa orang kena? Orang kena? Orang temenan? Temenan? Ayo ibu kan ini bedalannya kalau sama orang deh lah mau nganyong kan ada syarat-syaratnya oh ada syaratnya? Bener syaratnya apa kang? Syaratnya dibayar di situ tuh kan gue sampe kayak periwe kang ini belingannya kalau gak kakak kubunnya jaluk kakak kudangan kudangan apa baik? Ini nabrak sinta gawa gue Mas Aldi gue nyamoni rumah tanggane sing dina iki Mas Aldi lagi madan ngantuk, Bra. Lagi bombong bisa ngerti. Ya bombong iki setengah cemil. Dapat ditanyai gitu kan setengah apa dari belakangnya aja dong bangun. Kayak Kang, priwe lagi ngitungi jentik karo pikiran. Priwe? Lagi karo pikiran. Pikirane kok priwe? Bismillahirrahmanirrahim, kapan wong ini kapan bubare? Kayak Mas Aldi cecet jam papa. Ya. Lah bangun tamu ne bubar kene labu. Kan, kau beri rent. Bukan orang mudeng di perak kena dua atau sekali pun. Oh, ayo gue. Ya. Lagi nanti kurang bingung. Ya, oke. Okay. Kita abrak mau caranya bikin kembali gawat kelibat. Ya. Syarat-syaratnya caranya ngebunyi budaya nih Banyumas. Siapa wonge-wonge siapa dodok selika di paten Banyumas. Mantu sepisanan. Kan, kau paham lagi sekoron. Ya. Kayak jeneng tiang Islam gak ada keyakinan. Terus layar untuk bodoh ilah dua langkah kang rubah nasib pencuri donga. Hati donga nih bil wujud kang gopo meli gopo sepan mau kamu kang adem dan terpayem Allah umat. Amin. Ya. Hei, siapa kabar mereka? Sekabeh ini jenengnya power dini kemudian mau kati Mas Aldi bareng orang udah. Iya. Kita darah nih bubak kawak. Kita Aldi siapa jenengnya itu? Sing lagi viral Aldi bareng. Oh, sekarang aku gak tahu nolong sida. Iya, iya, iya. Ya, Aldin Mahardika. Ya. Oh, oke, okay. Ini Mas Ari Final, saya ya. Mal, ya. Hmm. Ya. Mas Arinal di. Ini Mas Gobe. Ketik Mas apa dia baik. Hei kan? Kepriwen. Kita ini bubak kawak. Sing mau sudah. Bubak is bubak utama kawimitan. Eh, kawak tegas itu mah. Ayo weh. Kawimitan harus dadi wong tua. Mas Aldi dinaiki dadi wong tua apa di? Ya. Ayo weh. Ya. Brian. Apa ini? Harus ada gini di berkali si jiblaman si jini kang. Ya. Sing yang tengah jeneng apa? Oh, dini kok beri weh. Tentu ya Mas Aldi. Nah. Apa ini ya? Mas caranya wong kali posin malam mereka jenengnya dia apa mah? Coba bos. Nggak ngerti dia pribadi. Kira kok berarti gosek enak karo sing arep tembusan maring anak maring kira jadi sabar kayak ya. Yang ngerti dia prinsip ngarepe gedang goreng ya sapa dede. Oh iya, kok disin. Ya kelingane ya Mas Adi kedutur. Primer kasih lan jeran Kang. Kok iki? Diroba bentuk sejen maksud lan karepe. Anggarane sikile jenenge plangka sekat sira bujang perawan wis sebab wis akad nikah. Oh. Akad hukum ing fikih kuwi jret nikah dasare agama. Kajir dasare agama pikola loro. Eh. Sahabat loro kang dadi kawiwitane awi dinas iki abot entenge bobole kuwi bakal direnggap bareng-bareng. Kaya kowe Mas Adi ana rutrut ing rumah tangga kudu pikul wong sekloron. Ya, sebanjurnya ya
sing megos kesini, megos itu bahasa apa ya? Ya mebet ngana, ya. Yang mebet ngana? Ya. Diisi orang kepala sekolah gitu. Lulusannya orang-orang lulus. Ahli teknik. Ya iya, di teknik. Strategi. Apa yang diperhitungkan? Ayo gue. Takon. Megos itu bahasanya apa, Bang? Mingser, mingser. Mingser kiri. Mingser kiri, gerok. Iya, iya, iya. Itu nono lah ya. Sebelah kiri. Takoni apa nih? Darane. Darane jenengan? Iya. Aja main-main. Kepala sekolah. Kepala sekolah STM. STM lo STM udah gatel lah. Si kejuruan gitu bang. STM. Mau neng kene ke? Gonta SMKI. Iya. Pindah ke dalam. Iya. Untuk dalam seluruh ramane sih kota Kabupaten yang Banyumas. Mungkin apa bang? Kenapa sih kok? Abang tinggal dari koi. Tanya bener, mau nyampe bayar. Koi sih takut karo inyong. Oh, biju orang terima. Iyon mau iyon. Kue iyon lah bangin jagat. Jagat sih kepriwe. Jagat tanah loro. Loro cacae. Jagat gede, jagat cilik. Angger sing gede kepriwe. Alam dunia sisi ne. Angger sing cilik. Jagatnya kaki pengantinnya mulanya pojokan apa empat. Kaya kue. Metan kulon gitu lah papan dulunya arep mangguna dengan dibae. Jenenge bangun rumah tangga kenali karo tangga. Pulang anak RT. Anak RT. Rukun karo tangga. Anak RW. Rukun karo warga. Kaya kue. Sebajurnya ini sing kaya bendera. Kowe jenenge apa tetakoni wong kali po niki namine apa Bu? Kenapa Bang? Iki mung gaul. Hah? Jenenge mung gaul. Iki bukan ora gaul, Bang. Ora kompak. Ya mulai takoni apa Bu? Kan ipon kan ilir. Ya yo ngomong sepuh. Iki lairan jaman no. Kaya kowe anggere biasa kipas-kipas cari angin. Satu yang lepas cari yang lain. Nah, kae-kae. Kae wong e kae-kae. Iku ya ya no wong e. Ya ya. Udara ini lir kanggo gawe suasana lir umpama si wadon rabobong atine Mas Aldi ambil bagian ngadem-ngademi suasana bojone sebaliknya Mas Aldi lagi rabobong sing meter dia mengadem-ngadem sahabat jadi mana kum? Nah hai sahabat sing meter? Sing meter jenenge gila Mbak Reza Udah, apa kowe? Sorong sawisoro mantaka jantara sorong anak haram anak halal. Anak bener anak luput anak atur aja mirip anak haram golong ka bojo. Ora tenang Mas Haji, kaya kowe terusan iki anak tongsis ya. Tongsis. Padan gaul irus lah. Ora ngandel takon si Nur. Nur. Iki jeneng apa Nur? Tongsis tadi koyo. Kayak anu motong bayarannya nyong ya daripada Irus senjatane wanita, wanita nata lan gelem ditata, wong wadon bisa ngirat irus. Sepira kasile sing lanang sedikit donat cukup apa maning akeh. Kaya gue. Gunane supaya ora boros ya dan seneng masak. Oh, ya. Kaya gue. Ya. Gue Mbak Dila, manajer rumah tangga kok padan bagiane. Ya. Terusane ki ana sower e. Sower. Kayo, madan kau lho. Wong kene nggon biayi-biayi luhur kok. Kayo ngajak tek karo wong biung sang bulan 10 dina dikandut. Arep jaya kaya ngapa sing mukir wong tetep eling biru waliden wong tua minangka pitutur sebulan nuwun sing wis duwe kaya kowe iki tugase ya ayo wong tua ya sebelah kene wis madang selesai ya megos ke sana ya itu ada yang lancip-lancip ditakoni karo piyayi-piyayi kae kenapa Bu kusan kusan mengku barang sepisan seneng ada di pengantin. Moga-moga sing awal tekan puputing pusat sepisan baik. Halo Umat. Amin. Ya. Kaya gue sekarang pusat. Terus ana Magic Kong? Magic Kong ceting lah. Eh? Ceting. Ini ceting gue apa ceting? Gue wadah segak. Yang gue? Yang gue wadah segak. Yang gue wadah segak. Iya, iya, iya. Ceting ilang nasifat sedulat geting aja maliki sepada-padanya kan. Orang kena. Orang kena. Jadi wong tua. Kaya gue. Terus kaya ana ban becak kan? Ban becak tampah. Kepriwen?
tematani lampah ditata sampai suruh matangga Pak Gwene melaku bonggayan mulanya Kak Gwene dina menginterlan apa ini pekerti sing api diarah sing alan dan dibuang apa ini ngerti lo ngerti keberimpun apa ini nih senajan sekolah dur apa ini ya biasa drup ya Kang, dewe kadek nek kene Kang. Pas kene iki bali. Yo ono. Sini bali sapa? Ibu Prias yang mesti duwe jeneng Ibu Hajah Isman. Ojo Isman. Ibu Waluyo. Oh, Ibu Waluyo. Sikit bisa Kang. Pak Dekane nang Ibu Iin. Ya. Era Waluyo. Alamatnya ngendi kowe? Jalan Pramuka. Jalan Pramuka. Lur Gili. Luar biasa. Dadanane main. Dasar madone ayu disulap tambah ayu. Ki kaya sih kaya nang lagi viral. Ayo lagi viral sapa kowe? Sing nang kowe. Sing nang SKI sapa kowe? Andin. Cek karo kangkume Kang. Mas Aldi. Kaya sing lagi nang RCT ten tukang ojek pekolan. Halo, dilo. Kaya Kang Tisna. Modelmu mesem tok et mau. Lah iya ndak nyong. Seteng apa-apa dudune ini ya Kang. Petutur ya Allah, oleh orang di bajunya Kang ada sabu aja nih sabu kelawan pari lambang persatuan dan kesatuan apa Kang dari tujuh yang direbuk di jilid satu tekad karena ini pari enam yung artuan terpukul terpukulah sifat lima timang untuk sholat tempat aja tertinggal ayo gue terusannya gue nasing bohongnya hidupi sudah jenenge centong kepriwen pindahkan jauh kejaran jauh cacau kupe emo dia gue rezeki sekas dunia ini terimaning Bandung iya kaya gue Kang terusan sing gue di gue ciri karo mundurnya kemriwe di gawe jenengnya kan di pertama di gawe sokong lemah nyom bakal sumaring-maring lemah ini rikala orang sedang goreng lemah kan gue bobanya nomor rumah tangga kaya diri tiang Islam gak diri yakin ku anfus aku mahalikum nar jagalah diri dan keluarganya jenengan sing sholat dalakan mas jaga marang istri nih istri jaga marang suami nih dan jaga marang keluargane oke karena berasku berkewarasan priwen coba diwujud karena beras kuningnya aku berkewarasan aku sedengan karena duit raja lambang sotak aku tuh syariah ayo bro ya cakap cukup ya Kang ayo mau gelar begalan anak kekurangannya yang pangapura derek era waliyo mengposing samin derek awera sudah kode paling undang selamat orang anak alangan sami jemaah lupa amin jokrakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gusti Allah Kang Maha Kuwasa Kang Maha Agung Kang Maha Suci Kang Maha Asli. Gusti dateng paduka kula nyembah, dateng paduka kula nyuwun pitulungan ing dalan iki pun paduka. Dalem nyuwunaken Gusti, dalem nyuwunaken dateng Aldiin Bahar Dika Tengsana Ning Tias Binti Bapak Bambang Sabtono kalian Mas Arif Arinaldi Reza Yulianto Binti Bapak Rahmat Abu Lupa Tukar tetap makan Gusti dan dosa akan keluar Kang Sakinah Mawad Dawa Rahmat pun turunakan anak soleha-soleha tapi akan datang sedaya urusan ipun jembaran rezeki makanan ke ibu masyarakat kalisakan Gusti ibu raksa ibu jaga selam ini pun rumah tangkan kalimah ibu padu kok aku demi kalimah tila hitam amin sari makolak amin sari donirotim bismillah bismillah ibu masyarakat ibu masyarakat ibu masyarakat ibu masyarakat ibu masyarakat ibu masyarakat ayo Betan ya dipetai ibu-ibu sih badeng raya mau pada mangga ini ayo sih gelo orang iya duit botak duit sikil lah lera liru ke sikil siapa mundur duit Kalau kita ingin mengambil kontak dengan orang yang
Siti Kolomongso ing gaji. Kabarang putra temanten saribit. Ready. Kanggo sindur dene kuwi sepuh yang sabar pekan kadosan. Dadi kadara ketuju wonten ing sasana pawon. Dadi kadara kuwonten ing dalem dadi dipun takmet. Kebarang pada di Pondokok Bambang Santono, kebarang Sumedang Satu Tolong Ngajengi Potrengan Bari Anutun Alisan Hadi Colok Robongan Jadi berbentuk kasih bersitur Kota Kali Bari Kadara Ketemu Jawa Tadi Dalam Bade Tidak Langsung Hadi Colok Tanam Penganten Alon Alon Yanyi Lomak Sono Putra Kali Iyane Samangi Bari Kadara Ketemu Jawa Tadi Sasono Dalam Agung Kali Tangan Sanya Dumparang Gusti Kamu Agung Panipun Bobo Bambang Santono Anutun Putra Kali Kasih Bener Ibu Ratondo Romo Ibu Irisa Pake Sino Susaku Pasangan Tangan Ibu Bambang Putra Kali Dijerik Tiang Sepuh Beretan Sahalutun Nanam Pit Mari Pitedah Mari Pitutur Sebur Sobur Depan Putra Kali Ingat Sama Ki Badekan Dalam Jawa Dan Ingat Aku Nintilah Solo Adi Jawa Kawis tinggal putra teman-teman ikaling asto sedah Ika ngelinding tenang sunan menang Awar moseto Bunuh kasih tunai tuntun Putra kali sesarengan cina kentan Mengenang sani pengromo ibu Kadera ketromo ibu Cina senen korsanan kandang putra kali Astari pun kumelawi Bumarangan gantal Dai pun gantal sakit ini bani jojo Pengantin saat ini Praton doa sarbi sampun harga dai Pilihan ini pribadi Ikan sambil kartu ini jalan pengen buku go Tak bisa atur peruntuk Gelurukun Nantos demenis Praipun Barang sir Jawa Tasto Putra kali kau tinggal Kau kumelawi kumelawakan ibu panggi Ya dirosal kartu ini Bilan pengen suruh ibu Munggo pepanggil sampaikan bagikan rasa langgeng. Alon alon gendut maksur putra kali sarang hanya kaki pemandu. Ingatin barang banyak prabowo. Kita langsung lagi jawab aje. Kuri deh. Kita dulu Dimas bagus. Afri Naldi. Kalau saya nak tahu siapa yang berani bantu lawan aku. Layang Pratolong kan itu pecah sambung mengenai hujan balik Kira Pratolong dosa pun pecah sani luar sambung pecah sani takdir jalan Kau ibu tuh pun juga sama Direng tiba di layang Pratolong Kan itu belum harus pecah Ini harus sama aja pecah sambung Ada desa pun pecah sani luar Sambung pecah sani takdir jalan Kau ibu tuh pun juga sama Gitu Ya Ayu Aulia Maria Lencana Nitias Kami cilai sama mereka ngerokok yang kamu ibu dari kasar makhluk Itu berarti cuma mereka ngerokok kamu kan Jadi orang yang harus dibuat kesan Buat itu untuk diri ngerokok Kemarin Dimas Bagus Afri Nadi Jumpa nanyakan ikan Erwo Ini terasona Adi Corot Akbar Jujur Gajah Yang berdiri di Mas Bagus Afri Nadi oleh Serina Turkasan Juju Gajah Marta Bantun Kanggaro Kujuwatan Desan Bogor Putra Kemanan Sari Biju Menang Jajar Duli Kebanyakan Darah Ketu Kuju Kuan Tengking Sasono Minajang Samangge Kompolan Ibu Hangiri Putra Kalah Bajikan dari ketemu Jawa Negeri Sasono Pinajang Dipun dari akan Dipun tutun Dini Romo
panjenengan Bapak Bambang Santono, Ibu Sumiati, dan Bapak Sindur, putra kali kadera ketua Ibu Ibu Dopo Rahman kepada Ibu Susi Yadi Nisim Kati Coro Krogongan Kacor Singgep Sindur putra kali Ibu Tuntun Ika Rokok Ibu Singgep Sindur dari Ibu Ika Wadu Dinipon Romo dan Ibu Sinoso sama lepasa kebetan sama untuk kita rakyat pedut lawe menang sama lepedut ada kesampun pedut sakit wala sampun besar berbayar sampun menang sampun galerismo alon alon tumi jumat dan isi tinggil ikan bina turoto lulus perang harjo sirna sali turu bento kalis ngerti sampun tolo kadarakan tumi jumat dan isi sasara menajar Ina sopra di coro, bubu timbang-timbang Raju sampun ingin salya Ina isa mati padi ikut bubu Bambang Sabto Obadi Namun bubu terkali Dimas Bagus Alfrinaldi Lengganjur ikut nomo sisi Bangan Yayu Aldia Lengganjur ikut nomo sisi iwo Muter kali bin Pandu di Romo Ibu Sinyati hadir di Romo Tuan Piso Kardus di Romo Bubu tipun Al-Kiliyah dan Al-Krinal di Deku Ketiman Aipun Boko Bandang Sabto merasakan kota kali sami Boko Lipun Nura Tondo Ini Aipun Boko Bandang Sabto No Boko Bade Bang Sinde Bang Sinatan Boko Bade Beda Mita Kengko Kuro Piamba Menikah Kuro Mantu Putra Kali Bade Kawan Kukadus Dini Putra Putri Bibadi Kuro Sampun Boko Timbang Timbang Raju Kepada putra kepada saya berbagi kalang gaya keluatan ini kursi gadi gambar kecoh Kau kita asalnya dong putra kali dikantuk berkah padulu bismillahirrahmanirrahim Barokallahulah kawah barokallahulah kawah jamaah bin aku nabi yang lain Kopi hati di masyarakat yang kau banyak hati mati dunia hasan Wabillahi rabbi hasan wa bina Allah Alhamdulillahi rabbil alamin Bunggol tansah tantak tanggung Romo ibu pindah tangan ya Sisi kanan, sisi kiri Kena sapu lengga sototo wonton ini Paling agung Karena tepi agar jauhi cari ibu Ibu kan cari kunjur Kacang kusur Kuri demas ngasto Kacang kunjur disini pun kacang kunjur Beras kacang Kapolonggo kedua kawan kacang kawan kacang hijau Kandung malam di komodio Kutu teman saya bintar sampingan Kabadas kawasan Kamu yang ikan nyewat ini menggali Kita kemarin terima kasih Sehingga menemukan Sehingga Astro Bindi Dimas Bagus Alvin Aldi Reza Yunanto Tapi kemarin aku dimatikan Garuo Dia Ayu Alvilia Maradika Pencara Rindias Dekoran diri pun Dari pasang Mario Bruno Moyo Mari nafkah lahir Nafkah hati dimatikan Garuo Tapi terus menangani pegawai Katampi dari Garwo Ugo Ya Ayu Alkia dan Yus Garwo Ikan Bebe Nas TV Karya di Ugo Kerekale Ikan tulis ikan kata Ikan baru Karya alam keibat Ikan baru Jika putra teman saya Di Malingas Bapak Dasik Walaupun buku bantuan Sampun dari Ibu Sungai Sampun Jemenan Sampun Alon, alon Yendo Maksono Putra Kali Mahasola Demantan Narsen yang pun promo Ibu Malingas Tonton Doasi Yang terakam Tonton Doasi Demantan Romo Ibu Kati Panggikan Romo Ibu Kati Panggikan Romo Ibu Kati Doasi Sangat mulai dari sumur di Puntang Tidak Kepala Ibu Tonton Doasi pun merupakan Sampai kata Mika di Supaya Pekali Romo Ibu Kati Panggikan Romo Para sampun dinasora dicorokan carbe-corokan diulus terang dicorokan yang sabi bono Romo ibu binaran dan bayuan sisi dengan utama tempatnya saya
menggasarono wonten iman agung atau lebih ada jadi pun ini adi coro adat dahar kembul dahar muncul tadi adi coro dahar wali pak sebat adi coro sila manggul itu ngasudu di dahar adi kakak bersarono berkali dahar muncul dahar kembul ini berkali ada sapangi bahasa dahar kembul dimanus bagus amri adi adi lagang garwo ya ayu alam diurya hadulakan rokok berdiri pun berkali sabar-sabar syaiyek seko kati sarang-sarang ngerausakan manis soho asini gisang budaya berkali baritan satu nang atas baritan sahan jika aku sedoyong kekirahan baritan sahan itu aku sedoyong kekirahan amargi rutin owenten manung so ikan sempurno berkali ibaratipun akibat baritan sahan lebih awuratipun sarangan hanya usahkan manis soal asin di sampah yang berkali-kali semangat ini lebih agak gila lagi lapar gila biar sama dia putra kali badai muncakkan kau syukur kati hadaran adat muncuk tirtawning inang baran cangkir cangkir wartini pun putra kali berita saat cuman cangkir pun dimana kustikan muhu parin berita saat muncakkan kau syukur samur kasembatan kurau pikiran dirujo bangun balai suan kanti tirtawning yang suci yang bersakit jalari suci lahir batos kami dengan cekisah memperaya tasa kairinya ibadah dan indahkan sunnah rasul mugo pikatu sawadari ku nama disambut di konsipan amika usunai ifaman doli dan surat tirtawani saya kata jalari adem ayam tentrem atut orontut buri merukun hagi dengan cekisah memperaya kotor kali ipun nausakan usah gedo jalari adem ipun manaipun asal suci lahir batos bagi nungaji kecambah yang tak sakit kandung-kandung berdaan sakit busi kamu aku dibun ujung piyambak mugro sakit terjalari suci lahir batos bangsa langgir hari nungaji kecambah kalau sambut itu langsung ujung dari tahun ini dirang barat sakit pulau kali hari tepi ada cani purun ini tirang sama dicorok ada kawas tanah rebut panggang pantang manggang ini kesempat rebut gawe buta mukur tipe terkali rebutan balung kan puisi menangi putar kali biar sama ke sabun sayek seko proyok setunggal pakarian bayi tasak ini nangi piantung ke kali abot endeng dari tepuk tipe sarang-sarang iari sama ke bayi sabun manung balu cipto roso sobaso dipun pangkat tipe pedang setunggal kali iko ngatos pedang tipe anak putra teman aku hancur menengahkan yang agar lo itu cuma menengahkan dipun angkat yang putri ikan garwo bedul kusoko ikan rokok kak bedul rumi pusakani pun kamas buten prayoki bagaimana suwanya bedul soko ikan samanti putra teman rekai bagaimana suwanya dekatan petun dendiro awan-awan di rumah salah putar kali kita berangkat sungkap di bandung Roma ibu ya dan putri sambungan jasa toto penipun bubur dan tadi Kalau dia, 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 kalau dia
Abang-abang sabtu nama keluarga
menghormati Bapak Ramong Kaur serta keluarga, yang menghormati mempelai berdua, yang menghormati hadirin semua yang hadir di resmi ini yang berbahagia dan menghormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Selawat dan salam kita sandungkan pada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah yang telah membimbing dan membina umat Islam dari zaman jahiliyah pada zaman Islamnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini mewakili sambutan dari keluarga mempelai putra Pak Rahmanto sekeluarga. Kami serombongan dari Desa Pejogol, Kecamatan Silongok, datang ke sini ke tempat Pak Bambang Sabtono serta keluarga. Pertama niat kami silaturahmi dan mengikuti agenda rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, yang pada intinya tadi pada pukul 9.22 menit acara inti telah terlaksana dengan lancar, aman, tanpa ada halangan suatu apapun. Dan semoga akad nikah yang terlaksana tadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, dengan telah terlaksananya akad nikah tadi pada pukul 9.22 menit, secara resmi Ananda Afinaldi Reza Yunanto telah sah menjadi suami dari Ananda Elvinia Mahardika Kusumaningtyas. Untuk itu kami atas nama keluarga Pak Rahmanto menyerahkan putra kami Ananda Afinaldi Reza Yunanto kepada Pak Bambang Sabtono. Mohon diterima Pak putra kami, dan kami pun menerima putri Bapak sebagai bagian daripada keluarga kami, keluarga Pak Rahmanto. Kami mohon karena dalam mengarungi mahli ilmu tangga ini, mempelai putra mestinya masih banyak kekurangannya, mohon bimbingannya Pak. Mohon diarahkan agar mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan mampu bermasyarakat di desa Pasinian ini. Untuk itu kami atas nama keluarga Mempelai Putra mohon berkenan diterima Ananda Afinaldi Reza Yunanto sebagai bagian daripada keluarga Bapak-Bapak Sabtono sekeluarga. Yang ketiga, kami berpesan pada mempelai berdua, mestinya dalam mengarungi mahligai rumah tangga akan mengalami suka dan duka, senang dan tidak senang. Sebagai orang Islam, mari kita bersama-sama untuk mengikuti uswatun hasanah kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan satu kunci untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Arungilah mahli rumah tangga tersebut dengan kesabaran, karena dalam satu ayat Al-Quran telah disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nanti dikala mengarungi mahli rumah tangga pada mempelai, ketika mengalami berbagai permasalahan, beling kami, satu adalah bersabarlah, terimalah ketentuan Allah apa adanya. Setelah itu hadaplah pada Allah dengan sholat, jangan ditinggalkan. Dua jalan ini, insya Allah
jalan yang diajarkan baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Karena ketika baru berumah tangga ini masih ringan, ketika nanti sudah ada putra dan putri, beban sudah bertambah dan seterusnya. Untuk itu kami berpesan, jangan tinggalkan dua perkara ini, kesabaran dan sholat. Insya Allah kalau jalan ini ditempuh akan ditemui keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekalipun jalan tersebut adalah terasa berat, tapi kalau mampu insya Allah akan bahagia di dunia akhirat. Kemudian jadilah orang tua yang soleh dan solehah. Insya Allah kalau mempelai ingin memiliki keturunan yang soleh dan solehah, jadilah orang tua yang soleh dan solehah pula. Berbaktilah pada bapak ibu sekarang, insya Allah putra putri dari mempelai kenakan berbakti pula pada bapak dan ibunya. Ini suatu kunci yang harus kita laksanakan. Untuk itu kami mohon pada segenapnya hadir di sini, mohon doanya. Semoga mempelai berdua benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat bimbingan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Serta kelak diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, apabila terdapat kami dalam mewakili keluarga Pak Rahmatus keluarga kurang berkenan, kurang pas, kami mohon maaf yang sekilas-kilasnya, termasuk kami serombongan dari Ujung Cilengok. Apabila di sini mendapatkan Bapak Bama Sabtono dan membuat kurang berkenan, kami serombongan mohon maaf yang sekilas-kilasnya Pak. Dan kami mohon doa, semoga kami nanti pulang dari sini mendapat ridho Allah. Di sini juga selamat, kami pun selamat. Sekali lagi, semoga rumah tangga yang akan dibina benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, nun wal kalam yawma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Penopi Fakti yang telah memberikan sambutan wakili dari keluarga Bapak Rahmatul dan Ibu Susi Adilisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Jumatan keluarga besar, Bapak Tengah, Mantor, Setelah Ibu, saat rombongan yang kami muliakan dan kami banggakan, Jumatan keluarga Mas Kulor, Mas Bambang Sabtono, kalian Pak Ibu, Semiati, sebagai keluarga Ikan Kulor, Jumatan para Bapak, para Ibu, hadirin, hadirat, rahimahumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Ya alhamdulillah pada siang hari ini kita semua tetap hidup sehat, sempat sehingga bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka akad nikah Riko Mas Al, Mas Afriyadi kalian Mbak Aldiriyah atau Mbak. Salawat serta salam kami sampaikan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mewakili keluarga Bapak Bambang Sabtono beserta Ibu, pertama mengucapkan selamat datang syukur rawuh kepada Bapak Rahmanto Sarogongan dari Sorongong. Yang selanjutnya tadi telah disampaikan perwakilan dari Bapak Rahmanto. Yang pertama silaturahim, mudah-mudahan silaturahim Bapak Rahmanto saat rombongan jadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Yang selanjutnya, alhamdulillah tadi telah dilaksanakan akad nikah. Tentunya
yang terpenting, kami mewakili keluarga Bambang Sabtono minta ziadah dohanipun, minta doa pada hadirin yang hadir pada kesempatan ini untuk mempelai berdua. Mudah-mudahan atas doa kita semuanya, Mas Aldi dengan Mbak Dila, jadilah keluarga yang bahagia fiddi niwat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Tadi sudah sampaikan banyak-banyak lebar perwakilan dari Bapak Rahmanto, dan tadi juga ada MBK yang intinya pitutur kepada kedua mempelai, intinya baik semuanya. Mudah-mudahan atas doa kita semuanya, sekali lagi Mas Afrialdi dengan Mbak Dila, jadilah keluarga yang betul-betul bahagia, betul-betul sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan untuk kedepannya menjadi apa, diberi keturunan yang solih. Allahumma. Dan yang terpenting kepada mempelai berdua, kemarin saya sudah menyampaikan baik Mas Afri dengan Mbak Dila, untuk jadi keluarga yang betul-betul bahagia, intinya kita saling pengertian. Harus pengertian, ada permasalahan apa kita rebut bareng. Karena apa nyusahmu, Mas Afri sekarang sudah jadi pimpinan. Baik pimpinan apa saja, yang nama pimpinan harus bertanggung jawab semuanya. Dan pada kesempatan ini menjadi pimpinan keluarga tentunya bertanggung jawab penuh dengan Mbak Dila, bukan kepada Mas Bambang Mbak Sunyat lagi, sekarang dicurahkan, dipasarkan kepada Mas Afiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak panjang lebar karena waktu sudah siang, yang pada intinya kami mewakili keluarga Mas Bambang Sabtono berserta Ibu Sumiati, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmanto sekeluarga dan rombongan. Marilah yang terakhir kita pesan, jalin tali hubungan silaturahmi di antara kedua keluarga, keluarga Mas Bambang dengan keluarga Bapak Rahmanto. Dan yang terakhir pesan kami, marilah kita baik Pak Bambang, baik Pak Rahmanto, didiklah kedua mempelai berdua ini tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia. Allahumma amin. Dengan penuh bimbingan, dengan penuh didikan oleh orang tua. Karena apa, Mas Afri Yunsewu selama ini belum berpengalaman dalam hal rumah tangga. Tentunya kedua orang tua, baik Pak Bambang, Pak Rahmanto, untuk saling membimbing, saling membina, biar nanti kedepannya Mas Afri dengan Mbak Dila betul-betul keluarga yang diharapkan oleh keluarga, yaitu keluarga bahagia fiddi niwat dunia wa akhirah. Allahumma amin. Dan selanjutnya kami mewakili keluarga Pak Bambang, barangkali Pak keluarga Bapak Rahmanto datang ke sini, tentunya manusia biasa, banyak hilaf dan salah, hukum lumbung sungguh yang kurang berkenan kepada Bapak Rahmanto. Oleh karena itu kami wakili Bapak Bambang Sabtono mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamil qawliq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pernikahan, kepada para juru kamera, ya silakan untuk diabadikan. Inilah momen yang sangat bersejarah disaksikan oleh sanak saudara, dan sekaligus kita doakan. Ini menandakan bahwasanya kita boleh akan mengikat tali keluarga ataupun menandakan tali kaki pukul 9.20 menit sudah sagum agama dan sagum negara. Inilah masih cincin pertama dari Nanda Audrina Lady Areza Imanto untuk istri tercintanya. Semoga akan selalu terikat tali kasih sayang untuk bangun bahagia matanya. Akan selalu diharapkan akan selalu dapat barokah, ridho dan ta'ala, mereka petunjuk untuk menuju kehidupan yang bahagia, sejahtera, bahagia dunia akhirat dan membanggakan kedua orang tua. Silakan. Kemudian dari istri tercintanya dan juga
dari Aladia Mahardika Kencana Rias untuk pemasangan cincin kepada suami, dua cincin untuk mengikat janji suci, juga mulai untuk paribah terbaca. Ditunjukkan kepada juru kamera keduanya, silakan ditunjukkan. Ia dengan senyum. Silakan para keduanya yang memberikan bisa untuk mengambil foto, tetapi untuk jangan di share di upload sudah pada saat ini. Nanti di upload setelah acara hari ini sudah selesai. Ya. Hari hadirat yang bahagia. Habis pemasangan cincin, era kita doakan kedua mempelai dengan berdoa barokallahu lana kawan keluarga kami, kawan jemaah kita, kawan keluarga kami, dari keluarga yang mendapat barokah di pesta keluarga.